kronologis penangkapannya, teman? Untuk penangkapan dua tersangka ini yang tinggal awal mula ada laporan dari pengemudi yang beberapa hari lalu pernah dipala. Maka kita mengumpulkan dari unit reskrim, Sabara dan SPK, kita meeting untuk menentukan, memancing. Ternyata benar kita pancing, ada yang berbuat seperti itu. Maka pancingan berhasil, kita sudah menempel di belakang, langsung kita tangkap. Berarti kedua begal ini operasinya di mana, Cenen? Yang sering dilakukan di Alas Roban, khususnya di Poncowati kan di situ jauh dari pemukiman. Malam hari lampu nggak ada, tapi ini kemarin sore hari mungkin jam 5 sore. Kalau pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan itu 368 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.